Saya kira jagung yang ada di Kobo ini memang potensi. Yang pertama itu, kita di samping mendorong pemerintah untuk membuat regulasi bagaimana nanti pemerintah bisa menampung dari hasil petani, juga kita mendorong kepada petani-petani kita, kita jangan hanya menjual bahan mentahnya atau jagungnya. Kalau bisa, bisa diolah lagi, diolah di sini, nanti kita bisa jual ke produk jadinya, apakah itu emping atau itu pakan ayam atau itu mungkin bisa menambah nilai ini lebih. Nah, mungkin dari yang lain, artinya dari apa pihak swasta atau pemerintah bisa membantu dalam membuat industri apakah itu UMKM atau yang skala mungkin yang lebih besar lagi. Jelas Sukoku ini kelihatannya memang cocoknya memang jagung. Hanya ada tiga varietas yaitu jagung, singkong, dan kacang tanah. Singkong pun biasanya itu bisa ditumpang tanya. Jagung saya kira sudah dari berpuluh-puluh tahun kemang. Tapi yang kebisinya kita memang baru sekitar 4 tahun, 5 tahun lah ini yang kita sudah ke cocok lah. Kalau bisa nanti juga isi ini bisa mengeluarkan yang lebih baik lagi. Kalau saat ini saat per hektar kita mungkin menghasilkan 5-6 ton kering, yang mungkin nanti bisa dari teknologi yang ada di ISI bisa lebih dari itu.